Setelah berkali-kali dikalahkan Paddlepop Lion, Shadow Master makin berambisi menaklukkan kerajaan Paddlepop dan menguasai dunia. Untuk mewujudkan ambisinya, Shadow Master membebaskan 3 monster yang menguasai kekuatan air, api, dan tanah. Tapi dia gagal mengendalikan mereka. Demi menyelamatkan dunia, Paddlepop Lion, Leona, dan kawan-kawan berpetualang ke tempat kelahiran elemen untuk mencari es krim elemen yang dapat mengendalikan para monster. Mereka menghadapi serigala raksasa untuk mendapatkan es krim angin dan menghadapi monster kalajengking untuk mendapatkan es krim tanah. Masih ada 2 es krim elemen yang harus mereka dapatkan. Ikuti kelanjutan ceritanya. Saka, es krim berikutnya di sana, di hilir sungai. Wow. Dia bisa berenang gak ya? Kayaknya aku punya ide. Rakitnya sudah siap. Kalian yakin? Rakit ini kuat mengangkut kita. Kenapa? Ku cinta kota air ya. Terima kasih ya, kalian jaging baik. Sampai ketemu. Jangan ngambekan lagi ya. Ini masih jauh nggak sih? Kayaknya masih lumayan jauh. Aku pergi sebentar. Jangan sentuh apapun ya, Harry, Terry. Ini gara-gara kamu. Tidak sengaja. Kata profesor, jangan sentuh apapun. Iya. Dasar tetok nasi. Kamu itu suling India. Perasaanku gak enak. Kalau ada bakwan raksasa pasti enak banget rasanya ini. Kita semakin dekat. Kalau burung seperti itu, biasanya sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak melihat ada yang aneh. Tetap waspada. Oh,
ada yang menarikkan arusnya. Kibar, bolak-balik kayak setrikaan. Ada apa ini? Tuh kan? Aku tidak suka ini. Profesor, ini darurat. Tolong kami. Aduh, gimana tuh Hari? Sebenarnya apa masalahnya? Profesor, ini aliran sungai ini berubah-ubah arah. Wih, ini keren. Jadi masalahnya teh apa? Hah? Itu dia masalahnya. Kami butuh bantuan. Kalau begitu, kamu harus menggunakan Tesla Flux 106. Apa? Apa yang kalian lakukan? Sudah kubilang jangan sentuh apapun. Ada apa Peter Pop Lion? Hah? Siapa kau? Aku perlu bicara sama profesor. Aku profesor. Katanya darurat. Diam kalian berdua. Aku perlu konsentrasi. Kayaknya alat ini rusak. Siap-siap loncat. Gawat. Falcona, jaga Captain. Dua. Satu. Tidak. Tunggu di sini, Captain. Aku harus menolong mereka. Tenang, paling cuma belut. Bukan. Itu bukan belut. Itu. Tolong. Gawat. Bisa mabuk laut nih. Suruh dia lepasin dong. Yang di belakangku bukan belut kan? Gede ya? Iya kan? Mati aku. Kita benar-benar kejepit nih. Ya iyalah. Masa iya dong? Aku harus menolong mereka. Sepertinya monster ini lapar. Sama dengan aku dong. Rasakan ini. Salah orang deh. Kita bebas. Dia kabur ya.
mana ya? Es krimnya di mana? Di sana, ikuti aku. Tempatnya serem banget. Ah, wah, hati-hati, banyak belut listrik. Aku terbang. Jadi kolong, merongkok, merongkok. Ikan hiu. Terem, terem, terem. Tangan pusaka. Jangan pegang-pegang aku. Dapat. Ayo, tunjukkan di mana letak es krim air. Itu dia. Kawan-kawan, ayo. Ayo. Es krimnya di dalam arus. Cepat. Ayo, coba serang aku, buru-buru kembung. Hebat sekali, Jack. Ayo, hampir sampai. Nah, itu dia. Yuna, baca mantranya. Ayo, buku ajaib. Gawat. Aduh. Hey, siapa yang matiin lampunya nih? Ini tinta gurita. Gak bisa ngeliat apa-apa. Kita harus lakukan sesuatu. Au. Coba kalian tahan gurita itu, oke? Okay? Oke lah, kalau begitu. Kekuatan tanah, kurung dia. Kita ambil es krimnya. Enormous ed ekraf for retau od elf mesa ele magica. Yeah. Oh.
ini cemilan. Sementara aku tidak kuat terbang, tapi aku tidak apa-apa. Hai, Captain. Jack, di mana? Gak mungkin ya dia mendarat dengan selamat. Hah? Hah? Perhatian kalian sangat mengharukan. Kok bisa? Ada rahasia yang harus tetap jadi rahasia. Hah? Maksudnya? Ah, sudahlah. Jangan buang waktu lagi. Kita harus cepat pergi ke kawah raksasa itu. Bukan begitu, Pedal Pop? Siap-siap keringetan, kawan-kawan. Tempatnya enak juga buat piknik ya. Bisa barbeque juga nih. Jagung bakar, sate, kambing. Pas banget. Hey, jembatan. Tahu aja kita perlu lewat. Kayak di film-film. Siapa yang bikin ya? Mungkin Raja Alex. Mungkin aja sih. Aku paling ringan. Coba aku cek dulu. Hati-hati kawan. Hai. Yona, hati-hati ya. Yang mulia. Jembatannya. Yuna. Benar-benar kayak di film. Jembatannya selalu roboh. Untung semuanya selamat. Gak mungkin kita lewat sini. Kita harus cari jalan lain. Jalan lain. Wah, hebat. Terima kasih yang mulia. Tinjumu keras juga ya. Kayaknya kita harus istirahat dan makan malam. Kita udah jauh banget dari kerajaan. Monster elemen pasti sudah semakin dekat kerajaan. Es krim kita belum lengkap untuk hentikan mereka. Kamu pasti bisa, Pedal Pop. Kita pasti bisa, Leona. Profesor Higepatem lagi ngapain ya? Para monster semakin dekat. Kita harus bersiap. Pertahanan kerajaan segera disiagakan. Ayo Jack, berani adu lari. Dasar cowok.
Yakin kamu udah kuat, Falcona? Aku baik-baik saja. Abis ini kamu. Doain ya. Wah, dikit lagi kita sampai. Nyebrangnya gimana nih? Tenang, seperti biasa, aku punya rencana. Tapi, ada yang punya rencana lain? Bagaimana, Jack? Kita bikin perahu aja. Huh? Kenapa? Gimana kalau kita buat Rinero jadi perahu? Huh? Ada apa? Aku belum tahu, tapi... Awas! Nggak berasa. Ayo! Hati-hati kawan, kekuatan air! Aku benci ular. Sini kau beri kacang. Kekuatan angin. Tambah banyak. Kenapa banyak sekali mereka? Kita harus pergi dari sini. Kekuatan air. Kekuatan angin. Angin! Rasakan ini! Rinero, tahan batunya! Ayo teman-teman, ikut aku! Rasakan nih! Wow! Loncatan keren, Jack! Ya pastilah, iya kan? Aku memang hebat! Kita beruntung ya, karena ada batu yang lepas. Kamu hebat juga ya? Makasih. Ide perahumu ternyata menyelamatkan kita semua. Perhatian, perhatian. Perhentian berikutnya, Pulau Gunung Berapi. Perhatikan barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Lihat sesuatu? Tidak. Ular-ular tadi kemana ya? Oh, nunggu apa lagi? Jangan kelamaan di sini. Ya, ya, ha. Kenapa kita nggak makan siang dulu sih sebelum manjat? Kita kan udah makan, Rinero. Ngopi-ngopi cantik atau kalau nggak nasi padang deh. Ayo jalan. Makan siang, makan sore menjelang malam. Eh, tunggu dong. Hancurkan kerajaan! Akan kuhancurkan semuanya! Musuh semakin dekat. Perutku keroncongan. Kamu gak apa-apa kan, Rinero? Aku oke aja. Apa? Gak kedengeran? Aku baik-baik aja. Aku bagi... Rinero, itu biskuitnya Cotton. Bah! Huh?
Emang gak pernah gampang ya? Dan tidak ada perahu di sini. Sebentar, aku ada ide. Kekuatan tanah. Jack, sabar dong. Kekuatan air. Silakan. Jangan takut teman-teman. Kita jalan terus. Hati-hati. Oke, kita sudah sampai. Riona, kerjakan tugasmu. Dan jangan lama-lama. Kok tetap kosong ya? Gimana nih? Ini pasti ada hubungannya dengan api. Kalau nanti bukunya rusak gimana? Tapi kita tidak punya pilihan lain. Dan kita kehabisan waktu. Kalau gitu, kita harus berani ambil risiko. Mudah-mudahan saja masalahnya bisa terpecahkan. Bukunya. Cepat, baca mantranya. Oke. Enormous egg aircraft for Arif Ot Elp Mesa. Ele Magica. Kita berhasil. Kita dapat semua es krimnya. Saatnya selamatkan kerajaan. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Ayo, waktunya surfing. Yeah. Kalian hebat juga. Hey, seru banget ya. Seru? Paling enggak ularnya enggak ngejar lagi kan? Ada lagi. Patung menyerah juga ya. Kita bergerak cepat. Jangan sampai terkejar. Ayo. Tanah. Api. Bagaimana ini? Lari! Cuma segitu. Hey, ini yang kau cari? Angin! Huh?
Air! Falcona, aku butuh bantuanmu. Sudah bisa terbang? Bisa. Kamu yakin? Sayapmu? Yakin. Falcona, bawa es krim angin dan air ini dan terbanglah setinggi mungkin. Cepat, Falcona. Terus gimana? Ikuti aku. Pusatkan pikiran ke es krimnya. Konsentrasi. Iya. Es krim yang mulai bekerja. Jangan dilihat. Konsentrasi. Berhasil. Ayo. Semoga ini bisa mendinginkannya. Wow. Wow. Hampir aja. Kita harus segera kembali ke kerajaan. Kabar baik, Profesor. Semua es krimnya sudah terkumpul. Kami akan segera pulang. Itu bagus, tapi waktu semakin sedikit. Para monster elemen akan tiba di gerbang kerajaan dalam waktu 1 jam. Kayaknya percuma deh, Terry. Terowongan ini pasti ada gunanya, Harry. Sejam? Tapi kita perlu beberapa hari buat sampai ke kerajaan. Aku ingin kerajaan itu tetap utuh. Ya, memang itu yang kita mau, tapi... Teman-teman! Aku dapat ide nih. Arahkan meriam kalian! Musuh ada di depan sana! Tutup gerbang utama! Kecoa pun gak boleh masuk, kecuali dia punya KTP! Ayo, cepat prajurit! Kerajaan dalam kondisi bahaya! Astaga naga sambar geledek! Kamu yakin ini berhasil? Enggak sih, tapi hanya ini kesempatan kita. Es krim angin akan melindungi kita saat jatuh. Aku harus ikut! Sebaiknya kamu di sini saja dengan Falcona. Kamu kan terluka. Aku udah sembuh, apalagi... ada yang harus aku selesaikan di sana. Oke, Falcona. Lempar! Baik. Au! Maaf, aku coba lagi ya. Gak ada apa-apa. Waktunya balas dendam! Kuatan angin! Astaga naga, apa itu? Wow, mereka gede banget! Ini tampaknya akan sulit. Terus bagaimana sekarang? Mereka gak boleh masuk dalam kerajaan. Segalanya akan hancur. Dan kerajaan ini akan berakhir. Leona, ayo cepatlah cari Jenderal Kara. Jack,
Ungsikan penduduk. Serahkan sisanya padaku. Kita berhasil, Harry. Syukurlah kalau begitu, Nyong takut gelap-gelap. Loh kok keluarnya di sini lagi? Susah menggabungkan empat kekuatan ini. Dipercaya. Hampir saja. Maksudmu? Es krimnya. Maksudku Paddle Pop. Aku gagal menyelamatkan Paddle Pop. Dan sekarang es krimnya terkubur. Tanpa es krim, maksudnya tanpa dia kita tidak bisa mengontrol para monster elemen. Semuanya enggak ada artinya lagi. Pemandangannya bagus ya. Hampir aja. Help, Mom! Awas! Dengan elemen yang berlawanan, mungkin akan berhasil. Ide bagus. Kita bagi es krimnya ya. Aku ambil yang ini. Hati-hati. Filmnya seru, Terry. Jagoannya menang gak ya? Dicepetin aja tuh filmnya, Harry. Kekuatan tanah! Tanah! Ini akan menahanmu. Tambah debu. Dan lumpur! Tembak! Kekuatan air! Dingin.
Pasti ada yang kelupaan. Ah, dari tempat kelahiran elemen angin, Raja Alex menciptakan es krim angin untuk mengikat 3 kekuatan es krim elemajika lainnya. Oh iya, angin. Harus ku ikat dengan es krim angin. Teman-teman, gabungkan semua kekuatan dan serang monster elemen secara bersamaan. Tanah. Air. Api. Angin. Berhasil. Jack, kau berkhianat. Tapi kenapa, Jack? Shadow Master. Apa? Ternyata kau sangat mudah ditipu, Pedal Pop Lion. Shadow Master. Cukup. Nah. Perhatian kalian sangat mengharukan. Captain! Awas ku hajar kau! Kau tahu, Pedal Pop Lion, untuk menjadi pemenang kau harus sungguh-sungguh menginginkannya. Nebroi Liu Otter, Imari Heo Kristam. Ya, akhirnya semua monster elemen dalam kendaliku. Dunia akan bertekuk lutut. Aku perintahkan semua kekuatan elemen. Api. Tanah. Air. Dan ini hukuman yang layak untukmu, Shadow Master.
monsternya, Pedal Pop. Liona, kita butuh es krimnya. Ayo cepat. Ayo kumpulkan. Kurang satu nih. Cepat, kita gak punya waktu lagi. Tapi yang satu lagi mana? Itu dia. Aku hampir dapat. Astaga. Katem! Dikit lagi. Dapat. Katem! Mereka harus dihentikan. Liona, konsentrasi ke es krimnya. Okay. Ayo. Ayo. Konsentrasi. Mereka terlalu kuat. Kita harus melakukan sesuatu. Mereka harus dikalahkan dengan sekali pukulan. Liona, satukan kekuatan elemen. Konsentrasi. Serang. Pedal Pop, tunggu. Huh? Kita kan juga maafin Katen. Kalian menjadi monster karena keserakahan para penyihir. Kami tidak dendam pada kalian. Kalian bebas untuk pergi. Yang aku harapkan, kalian mau membantu membangun kerajaan yang telah hancur. Tapi semuanya terserah kalian. Gimana? Bagus. Ayo terus. Hop. Senangnya semua damai lagi. Iya ya, enak ya. Shadow Master gimana ya? Kayaknya dia jadi pajangan yang bagus di perpustakaan. Aku akan kembali. Iya, dia gak ada serem-seremnya ya, Terry. Iya, Harry, kita gak usah takut lagi. Ayo, Jenderal sudah menyuruh kita jaga toilet kerajaan. Aduh, mana bingung, oi. Kenapa disuruh jaga toilet? Emang toilet mau ada nyolong? Yang penting kan naik pangkat. Sebentar lagi kita bisa jadi jenderal, Terry.